berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby by Project tentunya. Nah oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini saya akan review-review lagi tentang seputaran modifikasi tentunya di channel ini. Dan bertepatan di video kali ini saya telah ditemani seorang pemilik motor Honda Scoopy yang ada di belakang saya. Dengan siapa mas? Mas Kiki. Mas Kiki Lumajang ya mas ya? Asli Candi Puro Lumajang. Dan untuk yang saya akan review di sini, saya memiliki Honda Scoopy seperti ini, Scoopy New. Dan untuk konsepnya sendiri masih standar, masih untuk cat body masih bawaan pabrik, cuma di bagian kaki seperti velg kemarin sudah saya dapat cat ulang. Dan untuk bagian filter, basis CVT sudah main tool carbon seperti ini. Nah oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk untuk review modifikasi yang ada di belakang saya. Yuk, let's go. Nah oke teman-teman, mungkin yang pertama saya jelaskan dulu untuk konsep motor ini, baby look ya mas, bukan? Apa ya? Baby look bukan sih. Bukan baby look ini. Soalnya kaki-kaki masih besar. Masih besar katanya. Oke. Mungkin yang pertama untuk spion. Untuk spion kemarin sudah saya celup karbon seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dan untuk gagang spionnya kemarin saya tuton menggunakan cat seperti ini. Sering saya bahas di video-video saya tentang pembuatan tuton menggunakan cat seperti ini. Lalu untuk handle rem masih standar, cuma diberi apa ini mas namanya mas, karet rem seperti ini. Lalu untuk tutup kaliper, maksudnya tutup rem atas menggunakan variasi juga. Untuk merek di sini mereknya Magasi. Makasih. Ini teman-teman. Untuk plat nomor celup karbon. Untuk bagian covernya depan belakang. Lalu untuk velg kemarin sudah saya cat ulang seperti ini, warna RCB, kalau anak-anak sini menyebutnya warna RCB seperti ini teman-teman. Untuk shock depan juga repaint silver metalik, dicat sendiri katanya ini, cat pilok ya mas. Ini dicat sendiri sama pemiliknya Mas Kiki. Untuk kaliper masih standar. Dan untuk selang kaliper ini pakai variasi ya mas. Pakai variasi. Lanjut bagian belakang. Nah ini untuk tutup filternya kemarin sudah saya celup karbon. Tidak saya videokan karena banyak pekerjaan kemarin. Untuk proses celup karbonnya ini, untuk tutup CVT atau anak-anak sering menyebutnya tutup keong seperti ini. Ini untuk indikatornya. Dan untuk CVT repaint juga warna silver. Dan untuk kickstarternya juga tuton menggunakan cat ini, bukan variasi. Dan untuk tutup knalpotnya juga karbon celup seperti ini. Tutup kipasnya juga celup karbon ini teman-teman. Ini variasi apa mas namanya mas? Yang kecil mas, buat ya variasi aja, buat kalau bawa barang. Oh, buat bawa barang, buat bawa martabak katanya. Buat martabak, martabak. Buat mortuo nih. Buat muara tua. Seperti ini teman-teman. Mungkin untuk review kali ini sedikit lebih cepat karena
tidak ada variasi-variasi lain yang sedikit menonjol di modifikasi Scoopy, Honda Scoopy kali ini. Hanya main di kaki-kaki untuk velg, lalu CVT, lalu untuk filter-filternya, untuk knalpot, dan untuk cat body masih bawaan pabrik, masih standar seperti ini. Kira-kira modifnya habis berapa ini, Mas? Total. Ya, sekitar 1 jutaan. Oh, kata Mas Kiki sekitar 1 juta kurang lebih ya, Mas ya? Iya, kurang lebih. 1 juta untuk ripen velg, CVT dan media-media yang lain yang di karbon. Seperti ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video review saya kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan tentang modifikasi Honda Scoopy kali ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya balas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.